Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi secara pikiran memakai kata-kata pelabuhan, memakai kata turunan ya, mungkin pada ulu nairu, babasa iru, ucapan atau ungkapan itu apa tekin, ketemu dan bila palhak ngekun dah ada palhatan. Karena lamun dah ada palhatan, jadi biasanya dek lagi bunda kehalalan turunan dek kehalalan di laut tak. Tetapi langsung dia ngampu-ampu reka kapamanan saya nak bisa. Jadi paling kita tunggu kompor malah permisi untuk dibukaan dua lawa bukan rebah sampah berarti. Tetapi anu populer samping lalu itu anu sama kita dipakai turunan ni, turunan pahia ngaruka ibarat juga. Itu nah perlu nak singgah atau nak bertuju nak ke keturunan itu untuk kemudian melakukan kopornya, permusia, tabenya untuk mengelola manggarna, tabenya nang kata hidup nama sembuh mandiri. Jadi awal mula ternyata itu kami dipakai itu bebasa acara begitu tu leha mada kayu palahatan kepalahatan sendiri itu nama kata turunan ya si cocok jadi tu bebasa itu buatah itu kadang-kadang teman itu atau ke kadang bilahan mah begitu makai kata-kata turunan itu karena itu anita kepalahatan sendiri kepalahatan dan bilah itu jelasnya terkena sepantul basar itu ngelampah di laut untuk lampu sampai itu kadang-kadang bahan kesukungan jadi tadi satu komisi mau lepas sebelumnya lepas sampai kami ini aja serta anggota-anggota memadaran atau kami untuk lepas dengan puan nama sampai ajian lagi kami untuk kami kata-kata kita ya secara bebas itu perkenankan ke kami atau pengukur ke kami dan kami anggap bersalah untuk aja jangan kami ke bunda kita untuk meningkatkan hidup kami atau kelompok kami masih di mana masa membuah atau napas sempit kami kami kurang lebih ijen anunya boleh paham bersama namun nabi buka artinya secara anu biasa nabi lagi lalu itu
pahlawan soalnya disebut khitbah. Khitbah bahasa Arab meru khitbah ngalaku pangalaku. Jadi enggak ada dosa lah buat itu kedar ngalaku basuh dari dulu itu. Yang jelasnya itu perkataan kami bahas pulau itu untuk masam kesut bah ke masakan itu. Nah, perempuan masuk kita memadaikan sebagai kantor akan lebih erat, lebih rapat, lebih dekat lagi hubungan kalian. Para ketuan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemasih kita mohon mulai dari awal hingga akhir, bahkan mulai dari laut hingga nanti suatu saat sinarang tidak ada kalena untuk perjumpaan resmi karena dengan rencana malah suatu nah itu kan tadi anak kita itu kita tema dulu tasabuhna si jodoh ketuan masih ada kurang lebih dapat tuan terima kasih sebelumnya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Subhanallah ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Pertama izinan te mabunda malam jerte kami keluarga dan bila itu lende sebelumnya malaku maaf dunia anu tasala ma penyambutan kami ma jauh dia itu tapi sebenarnya na terusan kumakai baun sapekan talau kasar lebu bebaun nge baji leguru te jadi malah izinku lebih lincah ku menggunakan bahasa Indonesia mun terusan ku bahasa sama kalau ini antasalah, gimana nawe? Nah ini ya, karena aku masih, ya dibilang masih anak-anak di lau, walaupun dipercaya keluarga mandi itu untuk jadi, ya istilahnya, nah nyambut kekahan denakan tekema lahat dan bila sini. Jadi malah izin terusanku menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangan danakan saudara-saudara dari Pulau Sepangkur di mana kebetulan orang tua kita sendiri guru kita yang menjadi bundana. Ini satu kehormatan bagi kami ma keluarga dan bila mandi itu madunya ma pihak dendek itu ibaratnya baji kalagatan bintang kami itu berlian ditekahan le danakan di apa kedatangan tamu dari seberang. Nah, menyambung dari ai anu di pasam ke sini yang disampaikan tadi oleh Hatu itu selaku ya juru bicara dari pihak laki-laki tentu kami di sini sekali lagi sangat berterima kasih atas kedatangannya dan tentu kami merasa tersanjung atas kedatangan ini dan katekahannya maksud dan ketujuan kedatangan ke kediaman kami itu tentu kami sangat memahami. Ai lagi menggunakan sini istilah burah kule istilah bidok kami labu apa labuan mandi itu insyaallah keluarga mandi itu selalu terbuka dengan tangan terbuka menyambut kedatangan niat suci niat malaso niat baik dari pihak laki-laki dan sekali lagi dengan sangat dengan tangan terbuka dan atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan segala anniamah kami maka kami mempersilahkan pihak dari laki-laki untuk berlabuh menambatkan tali perahunya di dermaga kami atau di labuan kami ini insyaallah belum ada
perahu lain yang sudah menambatkan tali labuhannya di dermaga ini. Dan tentu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sembari berharap takdirnya, seperti kita ditakdirkan malau itu untuk ditemu, memon nairuk semata-mata karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita barangkat terkema pulau Dambua dalam suasana hujan, semoga hujan ini menjadi rahmat bagi pas temuan te, dan naungan serta barakah Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi perjumpaan kita malau malas itu. Ringkasnya, menyambut khitbah atau pinangan dari pihak laki-laki yang sudah disampaikan tadi, dengan niat yang tulus, dengan niat yang suci, niat nanau malaso, maka dengan iringan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kami menyambut dengan baik dan bersyukur serta berterima kasih karena pihak tekemalele adakna munang kami menjadi keluarga besar atau mempererat hubungan kadanakanan te. Dan sembari berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan niat nanawa itu atau acara khutbah itu sampai ke pelaminan seperti anu cita-citakan oleh kedua anak itu. Barangkali dapat tiruan anu kole bisa jawab kami dari apa yang disampaikan tadi. Saya kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana sudah pagi disaksikan dah hadiah merasa itu sudah saksikan telah dipandu kegiatan masjid itu dengan keluarga, baik keluarga tegak maupun keluarga di tengah. Harapan semula, harapan merasa kita alhamdulillah sudah gagal berkenaan niat penyebutan sekedar komentar pribadi. Itu kan keluarga tekemu sepaku benar aku sama kerangkong secara tempat jadi berkedah aku itu bagi tanda tanya sama dua anak-anak di Nangatona. Ternyata itu kita aku punya bunda secara pribadi itu beka katonan dan julia di sekitar teh kita ada mandi ini atau tuh itu teke itu anak di pengalat itu umpuanku umpuanku karena kita itu atau atau almarhum beka embumbu ini itu malas ahadanakan dekat situ dalam arti kefamilian ke keluarga ya, tetapi dekatnya hangat tonan sampai dibuka aku tua kemarin nampar nih ternyata sepangku sepekan itu tetap kita alhamdulillah pakai tahanan lagi lihat tarik ke pasaran itu. Jadi alhamdulillah hari pernikahan pernikahan itu dekat perkiraan di bahasa Indonesia. Ya kurang lebih dah berterima kasih banyak di pasal Benedict itu ibarat tingkah labu itu arahnya ini pernikahan tidak kecambuahnya cuma jadilah pasangan yang cukup, jadilah ayah dari anak. Masih bapak sih. Tetapi yang lain. Di sana ada ibunda tersayang serta ayah anda bersama adiknya dan kakak serta rombongan untuk mempersiapkan untuk balik ke pulau Sepangkur besar setelah acara lamaran. Karena
tidak lama lagi kapal akan segera berangkat menuju Pulau Spangkor Besar dan jarak yang akan ditempuh diperkirakan kurang lebih 1 jam. Jadi para penonton, terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Seperti inilah suasana di Pulau Spaken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, guys. Jadi anda-anda yang penasaran dengan video ini, dengan suasana di Pulau Spaken ataupun sekitarnya, seperti inilah suasana yang ada di pulau, setiap pulau ya. Ini sudah berangkat, kapal sudah berangkat menuju Pulau Spangkor dan akan melewati beberapa pulau. Karena kepulauan yang ada di sini, yang ada di kepulauan Kecamatan Spaken ini, ada beberapa pulau ya, ada beberapa pulau yang sangat berdekatan. Saat ini memang suasana angin itu tidak kencang, jadi ombaknya itu bisa dikata adem-adem saja. Artinya perjalanan ini sangat nyaman, tidak membuat para penumpang itu merasa takut, merasa khawatir, guys. Depan sana ada 2 pulau, yang paling jauh kelihatannya itu adalah Pulau Saibus, pas di bagian ujung timurnya Pulau Saur ya. Jadi pada penonton penasaran dengan pulau-pulau ini, silahkan datang langsung di Kecamatan Spaken beserta kepulauan terdekatnya, guys. Oke. Ini salah satu pulau, Pulau Bangkau. Bahasa Bajonya dibilang itu Pulau Bangkau ya. Dan tidak ada penghuninya. Ini pulau tidak ada penghuninya. Pas pulau ini berhadapan dengan Pulau Paliat. Pulau Paliat ya. Dan akan melewati satu pulau lagi. Dan itu sepanjang itu ada beberapa pulau yang berdekatan. Di sana itu ada namanya Pulau Saur, berdekatan dengan pulau. Ini standar buat tidur. Bulan 4. Ada aja dari tayar sangat lima pintu-pintu masih bonel ponnya tiba-tiba mati mesinnya, guys. Sepertinya ada sesuatu yang lengket di baling-baling ya. Banyak yang melilit sepertinya laut. Ya, seperti itu, guys. Ya, semoga saja tidak ada apa-apa. Nah, ternyata mesin sudah jalan, ini sudah berangkat lagi. Sudah start lagi, guys. Kita sudah mendekati salah satu pulau, yaitu Pulau Saur. Itu sekitar pantainya itu pasir putih. Salah satu pulau juga tempat kelahiran penyanyi atau artis Bajo, itu Sahrul ya, yang tidak asing lagi di mata media. Salah satu artis yang sangat populer di Kecamatan Spaken dan serta kepulauan, guys. Dan ini salah satu pulau kelahiran yang akan dituju oleh rombongan setelah balik dari Spaken, namanya Pulau Spangkor Besar. Dan ini sangat berdekatan dengan Pulau Saur.
mungkin kalau kita pakai perahu-perahu kecil yang pakai dayung itu diperkirakan nggak nyampe 30 menit kita sudah sampai ya. Tergantung siapa yang membawa kapalnya guys. Oke, terima kasih kepada para penonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Driving round with my baby, tough drops and raindrops, motion got me all faded.